Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Autorad Max. Sekarang kita mau nyobain, kalian bisa lihat, sebuah estate. Tapi bukan sembarang estate, ini Porsche Panamera Sport Turismo 4e Hybrid. Namanya panjang banget ya. Tapi sekarang kita mau bedain apa bedanya seat Sport Turismo ini sama yang biasa. Kan kalau yang biasa dia sedan, ini estate. Dan gue suka si estate ini. Dia tuh ngasih Panamera karakter yang lebih kuat daripada sedan biasa. Karena jarang-jarang kan kita lihat Porsche estate. Apalagi dengan bentuk kayak gini ya, dia sekarang punya bukaan bagasi yang lebih gede dan kapasitas 25 liter lebih gede. Nah, dia bukanya elektrik, bisa dari remote atau bahkan bisa dari tombol di sebelah situ. Ini seperti gue bilang tadi, dia 25 liter lebih gede, jadi kita bisa taruh tas gue, kita bisa taruh bahkan tadi perlengkapan syuting aja ditaruh di mobil ini. Dan gue juga naruh ini. Nah, jadi tadi selama di Singapura, gue jalan-jalan pakai ini. Ini bukan skuter biasa, ini skuter elektrik. Dan gue emang sengaja gak ngasih lihat bagian depannya di sini karena bagian belakangnya itu yang paling pantas kalian lihat. Coba lihat belakangnya tuh cakep dan bener-bener berisi gitu. Kayaknya demen aja gitu ngeliat mobil ini dari belakang. Dan sekarang gue pengen ngasih lihat apa-apa detail yang bedain si Panamera Sport Turismo ini sama Panamera biasa. Pertama jelas bagian belakangnya karena dia punya belakang yang lebih bahenol, lebih cakep dan lebih berisi daripada Panamera yang sedan. Dan buat mobil ini dia udah pakai sport exhaust. Jadi ini bikin suara knalpotnya lebih keras, tapi bisa kita atur-atur mau keras atau mau anteng. Tapi kalau misalnya sebuah Porsche ya paling enak ada suaranya ya kan. Terus bedanya antara yang hybrid, Porsche hybrid sama Porsche non-hybrid, itu ada di emblemnya. Dia kalau emblem Porsche hybrid itu dia pakai detailing warna, kalau Porsche bilang sih acid green ya. Kalau gue bilang sih ini detail warna hijau stabilo. Nah terus di atas sana dia ada active spoiler. Ini pertama di sebuah estate atau wagon. Atau shooting brake, terserah mau bilang apa. Pokoknya itu pertama di sebuah station wagon. Tapi fitur itu bukan ada pertama kali di Panamera, itu adanya di Cayenne. Dia punya dua fungsi, pertama buat aerodinamika. Jadi misalnya kita lagi ngebut gitu kan, dia bakal naik dikit-dikit buat ngasih downforce 25 kilo. Kedua, buat jadi rem udara. Tapi downforce 25 kilo di mobil yang beratnya 2 ton lebih, ngaruh nggak ya? Ya udahlah, kita lihat bagian lain yuk. Sekali lagi kita bahas apa perbedaan antara Porsche e-hybrid sama Porsche biasa. Bedanya ada di warna acid green. Itu kata Porsche. Kalau kata gue, hijau stabilo. Lihat ini, remnya dia pakai warna acid green. Emblem e-hybrid dia juga pakai warna acid green buat detailingnya. Sama sekarang kita bicara soal proporsi si Panamera Sport Turismo. Lihat, kalau Panamera biasa, dia kan atapnya sloping. Dia atapnya agak datar. Jadi ini pasti ramah banget buat penumpang belakang. Jadi ruang kepalanya pasti jadi lebih enak. Oke, jadi sekarang kita lagi jalan-jalan di daerah Marina. Kalau misalnya kita start pertama kali mobil ini, dia bakal default di mode elektrik atau mode EV. Jadi dia pure pakai tenaga baterai aja. Sekarang kita mau keluar parkiran, dan kalau mobil biasa masih ada suara mesin, ini nggak ada suara mesin. Kalau kita pakai tenaga baterai, kita bisa langsung jalan sejauh sekitar 51 km. Dan total kecepatan yang bisa kita tempuh dengan tenaga baterai aja itu sekitar 120 km per jam. Dan bisa lebih bahkan kalau misalnya kita mau nekat. Tapi karena ini Singapura, kita nggak bakal nekat. Gue masih mau bisa pulang ke Indonesia dengan aman. Tapi apa yang mau gue highlight nyetir pakai Porsche dengan tenaga baterai itu kayak, rasanya bukan kayak Porsche men, rasanya kayak Tesla. Tapi dengan ketenangan kayak gini, gue ngerasa kalau Panamera ini bener-bener jadi lebih kayak punya kepribadian ganda gitu. Karena Panamera yang gue tahu itu adalah sedan gede yang punya potensi atau kompetensinya udah kayak mobil sport beneran. Yang ini bener-bener kayak
halus, tenang, benar-benar nggak ada suara apa-apa kecuali ini sekarang kita di kecepatan 48 dan suara yang kita dengar itu cuma suara ban, lainnya tenang. Tapi itu udah mode elektrik dan sekarang kita coba ke mode hybrid. Nah, kita udah pindah ke mode hybrid, dia mesin bensinnya belum nyala. Tapi di hybrid ini kita ada punya 3 pilihan di sini. Pertama, dia ada hybrid auto. Di sini dia bakal milih-milih antara tenaga bensin atau tenaga listrik secara otomatis. Jadi diatur komputer dan transisi dari bensin ke listrik itu seamless, halus, nggak kerasa. Nah, sekarang kita pindah ke mode kedua. Di sini kita pakai e-hold. Di e-hold ini, katakanlah misalnya sisa jarak tempuh baterai kita tinggal katakanlah 40 km. Nah, kalau kita masuk ke mode e-hold, dia bakal ngoptimalin kinerja mesin sama baterai, tapi jarak tempuh kita bakal tetap diusahain tetap di 40 km itu. Jadi katakanlah misalnya kita lagi nih disimpan-simpan nih tenaga baterainya buat dipakai di mana gitu, kita pakai mode e-hold. Misalnya selesai dari jalan tol gitu kan, pengen ke dalam kota, kita bisa sisain 40 km itu buat dalam kota aja. Terus kita ada e-charge. Nah, di sini mesin fisiknya langsung nyala. Jadi e-charge ini dia bakal maksimalin mesin bensin buat ngecas baterainya aja. Jadi kalau ada orang yang bilang kalau bawa hybrid itu paling enak di dalam kota, gua rasa dia bener. Di sini tuh benar-benar kepake teknologi hybridnya, tenaga listriknya itu benar-benar terbaik buat dalam kota karena tenang, anteng, irit, dan nggak ganggu siapa-siapa. Tapi karena ini Porsche, mereka nggak bikin sembarang hybrid. Jadi sekarang coba kalian bayangin, ini estate 2 ton lebih, pakai 4-wheel drive, gearbox kopling ganda, dan pakai mesin 2900cc V6 twin turbo di depan. Tapi performanya, sekarang dengerin ya, 0 ke 100 4,6 detik, top speednya 275 km per jam, terus ini yang paling bikin gua kaget, jarak tempuhnya dari baterai penuh ke kosong itu bisa 51 km, dan konsumsi bensinnya di rute kombinasi 40 km per liter. Kok bisa gitu loh? Kok bisa hybrid yang katanya bisa 40 km per liter, 0 ke 100-nya 4,6 detik, terus top speed-nya 275 gitu. Itu gimana coba bikinnya? Jadi benar-benar enggak sia-sia ya, Porsche udah masuk Le Mans pakai 919, terus bikin hypercar hybrid 918 dan hasilnya turun ke mobil ini. Spektakuler. Tapi karena ini bukan sembarang mobil hybrid, ini kan Porsche gitu ya. Jadi oke, gue udah puas sama mode hybridnya, gue udah puas sama mode e-powernya. Nanti di depan, kalau kita ketemu jalan kosong, gue pengen coba mode sport atau sport plus. Harusnya mobil ini jadi lebih kenceng, karena Porsche bilang hybrid mereka orientasinya ada dua, performa dan efisiensi. Performanya pasti kan karena motor listrik atau mesin hybrid itu kan punya torsi instan dari 0 RPM, itu torsi ada gede. Jadi mobil ini dia punya sekitar 460 horsepower, kurang lebih, dan torsinya 700 Nm. 700 Nm, men, di mobil segede ini harusnya dorong banget sih. Bukan dorong, nendang banget. Nendang, jambak, dorong, apapun itu mobil ini pasti bisa. Jadi kita bakal cari jalan yang kosong, kita cobain mode sport sama sport plus. Kita bakal coba gimana respon setirnya, gearboxnya, pedal gasnya sama larinya. Mumpung di sini, gue pengen bahas beberapa kekurangan Panamera. Gue masih nggak suka kenapa buat ngatur AC aja kita harus ke touchscreen. Itu oke, futuristik, cuma agak ribet. Kedua, gue kurang suka touch panel di sini. Mereka cantik buat dilihat, tapi sekali baret atau kita pencet, itu pasti udah ada bekasnya. Kalau kita pencet sih gampang ya, tinggal dihapus pakai tisu atau apa. Tapi kalau baret, kayaknya susah ngilanginnya. Oke, jalan udah agak kosong. Nggak ada speed kamera, sport plus. Satu, dua. Wow. Oke. Gue percaya mobil ini bisa lari, dan gue percaya sistem hybridnya bukan sembarang hybrid. Dan semua pedal feelnya tuh enak, pedal respons pedal gasnya mantep, dan pedal remnya gue suka. Dia tuh sedikit agak berat gitu ya, ada sedikit rasa-rasa kaku gitu. Gila, itu gearbox PDK-nya tuh shiftingnya cepet banget, kayak pop, pop, udah langsung ganti gigi gitu aja. Gila, bener-bener estate paling kenceng yang pernah gue coba.
gila, udah nyobain mobil ini seharian, gue masih nggak percaya ini mobil hybrid. Tapi gue harus buka ini biar gue percaya. Lihat, jadi ini tuh cap buat kita nyolokin listriknya. Jadi kalau kita colokin ke listrik di rumahan, dia bisa ngecas baterainya dari kosong sampai full dalam 4 jam. Jadi kesimpulan gue buat mobil ini, gila, ini tuh kayak gue ngeliat mobil ini tuh kayak beberapa mobil jadi satu. Dia mobil eksekutif, dia mobil hybrid, dia sports car, tapi dia juga mobil keluarga, tapi digabung dalam satu paket dan dikasih nilai-nilai otentik khas Porsche, yaitu driving experience-nya yang seriously sporty banget. Gue masih gak percaya sebuah mobil 2 ton, station wagon 2 ton, estate 2 ton, bisa lari sekenceng itu. Gak ada yang bisa, aduh gila lah, gue udah susah ngomongin mau kayak gimana. Tapi yang jelas, transfer ilmu Porsche dari Le Mans dengan 919 hybrid, terus turun lagi ke 918 hybrid, terus turun lagi ke mobil ini, gue bilang sukses. Porsche, kita tunggu Porsche Taycan. Porsche Taycan-nya, si mobil listrik, semoga hasilnya bagus ya. Oke, makasih semuanya udah nonton, dan jangan lupa subscribe Autoride Max. Buat yang belum, jangan lupa like videonya. Sama kalau punya masukan atau saran, komentar aja di bawah. Oke, see ya.